Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin mencoba modul BX ZX. Tidak terlihat ini, tidak begitu terlihat. Terlihat bro. Ini saya beli 10.000 bro. Cuma mungkin nanti yang mahal lampunya. Ini untuk ke motor, sign dan macam-macam. Nanti gambarnya saya beri saja. Oke, saya pasang saja, saya juga belum tahu. Oke bro, jadinya seperti ini. Ini untuk data kabelnya. Ini untuk 24 IC, nanti akan saya terangkan lebih jelas. Dan karena ini 5 volt, saya menggunakan 7805. Jadi hati-hati bila kalian membeli ininya. Kebetulan saya yang ada ini, yang pendek. Yang 12 volt, yang 1 IC 3 lampu, terlalu panjang. Jadi ini saja, satu IC, satu lampu, satu RGB. Jadi kalian benar-benar harus perhatikan untuk membeli lampunya di tegangan berapa. Oke, karena ini kelebihan, karena ini modul untuk 24 IC, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi ini tidak digunakan sebetulnya, tapi tidak saya potong ini. Saya tutup pakai solatip saja. Jadi tergantung modul ini khusus untuk 24 IC, 24 IC bro. Bukan 24 lampu. Jadi bila menggunakan 1 IC 3 lampu yang nyala, jadi bisa 120 led. Oke, saya coba saja, kalian perhatikan. Saya buat melingkar saja. Saya menggunakan tegangan 12 volt. Kemudian saya simulasikan saja menggunakan keamanan, menggunakan resistor saja. Ini saya tidak tahu, ini saya lupa karena saya juga baru mencoba. Oke, saya menggunakan resistor, tapi tidak perlu resistor juga tidak apa-apa. Jadi ini lampu sen rupanya. Terserah kalian mau sen kiri, sen kanan. Jadi bila sen kiri ini kalian hubungkan di sini. Kemudian lampu kanan. Kemudian ini apa ini? Strobo. Mungkin saklar tersendiri strobo. Berkedipnya hanya 1, 2, 3, 3 kali. Satu lagi ini apa ini? Saya kurang tahu bro. Ini. Oke, ini sepertinya lampu senja. Ini. Oh. Dia berjalan atau hiasan. Oh, berubah-ubah bro. Kalian lihat saja gambarnya, saya juga belum pengalaman. Sepertinya ini lampu rem. Jadi berkedip dahulu, baru ngerem. Ini lampu sen kiri dan kanan. Oke. Oke, akan saya gambar saja. Rupanya yang bertanya ini gara-gara menggunakan lampu RGB 5 volt seperti ini. Jadi kalian tambah saja 7805. Oke, saya gambar saja. Ini bertuliskan Y, kemudian positif, negatif. Jadi lampunya yang digunakan Y, negatif. Y ini ada di tengah. Kemudian untuk positifnya
kalian gunakan 7805. Jadi positif output ke sini, ini gabung ground, kemudian inputnya di yang kedua, dan ini plus 12. Paham ya bro? Ini negatif, dan ini sen kanan sen kiri saya tidak tahu apa, tapi kira-kira seperti itu. Dan yang paling penting dalam membeli lampunya, jadi contoh ini merupakan satu RGB satu IC. Ini kalau nggak salah tipenya 2811. Oke, saya ulang. Jadi yang paling penting adalah RGB-nya. Contoh di sini menggunakan satu RGB satu IC. Jadi cukup 24 saja karena modul ini hanya untuk 24. Jadi yang selebihnya tidak pengaruh, nyalanya bebas. Kemudian bila kalian membeli satu IC 3 lampu bisa juga, tapi panjangnya pasti 3 kali lipat ini, bisa 1 meter lebih. Oke, dan perhatikan sekali lagi tegangannya. Tegangan RGB-nya di pasaran memang bermacam-macam, ada yang 5, ada yang 12, ada yang 24. Kalian perhatikan karena ini harganya cukup lumayan. Seperti ini, mudah jadi terlihat. Kalau ini terlihat 5 volt, mungkin saja tidak ada tulisannya. Oke, paham ya bro? Oh ya, satu lagi, bila kalian menggunakan LED 5 volt, ini hanya sanggup untuk 24 LED, sudah panas. Jadi bila kalian menggunakan satu IC 3 LED, wajib menggunakan step down, jangan ini, pasti tidak kuat. Paham ya bro? Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.